السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sohbihi ajmain la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim amma ba'am masyarakat para alim para ulama para kiai para asatid sesepuh bini sepuh tokoh-tokoh masyarakat yang kami Sohibul Bait, Sohibul Lajat, Bapak Agustiawan yang kami hormati, Bapak-bapak hadirin undangan, mugi-mugi sedoyo tansah dipun muliaake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Robbal alamin. Dalu menika kula lan panjenengan dipun paringi sehat kali Gusti Allah. Meripat nggih tasih awas, melampah nggih tase akas tilem nggih ngerasa ngrasakno kepenak Insya Allah mangke diparingi dahar nggih ngerasa no enak nggih niki sedaya nikmati Gusti Allah ingkang wajib kula jenengan syukuri sebab Rasulullah niku nate ngendika ada dua nikmat yang seakan-akan itu tidak menjadi nikmat besar kecuali sudah hilang dari dirinya. Apa itu dua nikmat itu? Asihat wal farok, sehat dan sempat. Kulon jenengan diparingi sehat ngerti niki koyoe biasa. Meripat saged ningali niki koyoe biasa. Menjadi luar biasa nak wis meripate loro saged melampah atau itu eh, ya, biasa biasa saja tapi nak wes si tiga yang melaku nikmat iso melampah niku menjadi nikmat yang luar biasa sing nomor kali nikmat luar biasa sing sering dilupakan niku sempat jenengan sakit hadir tentang meriki ini termasuk tiang-tiang engkang -tiang, dipilih kalau Gusti Allah. Nak jenengan boten dipilih karo Gusti Allah, boten sakit meriki. Diparingi sempat niki berarti dikai nikmati Gusti Allah. Disyukuri Alhamdulillah. Wa masyidala Muhammad. Jamaah yang kau Bujo. bojo anak niku nikmat titipan Gusti Allah. Makanya nanti bojo diawet awet. Pun kada bujung ya pak. <laughs> Nanti bujung itu titipan gusti. Allah masih ceruwet. disu kuri Alhamdulillah. Bujungnya sama yang cerewet mana boten? Boten Alhamdulillah. Bucu niku nak cerewet pak, biasanya rezeki ini lancar. Ya, paman titani nak bucu ini cerewet ini tambah lancar rezeki ini. maka bojo sampe agak cerewet hati-hati Pak tadi <laughs> bojo ngiku titippane Gusti Allah makanya digaki bojo niku bati nikmat besar saking Gusti Allah sebab wonten wong yo gagah duwe akeh ora duwe bojo sinten iku hahaha <laughs> Ah yo dhuweke gagah kok gak wani rabi. Ya Berarti dikak dikai nikmat besar jenenge Bu bojo. Anak niku nggih okay, titipane Gusti Allah nikmate saka Gusti. Allah makane kudu disukuri. Walaupun kondok beling titik jenenge anak yo alhamdulillah lila. Nisir iku lak gak karo-karuan polahe. <laughs> Oke, okay. tapi kudu alhamdulillah lila. Makane Nak anak ini pola gak karuan, wong tua ini kudu akeh dungo nonggo gusti, Allah. Nak wong tua ini akeh dungo nih, insya Allah anak esoleh tur jadi wali nih gusti, Allah alhamdulillah. Kita eh saya kisah, beling nih sering toyo elo. Tapi tidak didungani terus, insya Allah jadi api wa ida saalaka ibati anni fa inni korib ujibu ta'wat ad itadani, idha fal yastajibu wal yu'munubi la'allahum yar syudun pokoknya kulon jenengan iku gelem dengan nonggone gusti Allah maka Allah akan mengijabai doa kita wa masrela Muhammad rumi ini enten ulama besar asmone Abu Yasid Al Bustami. Abu Yasid Al Bustami niki nate suatu ketika melampah mlampah karo santrine sekitar 6 sampai 7 santri tidak melaku mlaku Bareng ning arep ramayana kana. Iku dipoyoki arek nom, nom lemah putra. Oh iki ahli surga liwat. Wong suci liwat. Awak dewe nakal. beling, iki tok sing bakal mlebu surga. Sebab dipoyokin, santri ini, ini kudu ngamuk. Dikyarek kudu diajar ya yu. diri-diri kiai ini. Kiai kan kudu sabar. Nah, no kiai ngamuan yuk. Mana oh, no, kiai ngamuan? <laughs> Akan. <laughs> Ojo. Oh, Iku ngono ya makhluke Gusti di Allah. Nah, terus beripun, ini ngenyak sampean ya. Istidu ngaknoa yu. Akhirnya, Syekh Abu Yasid Al Bustami ini kundungo nenggoni Gusti Allah. Ya Allah, hari ini Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka di dunia ini, maka berikanlah kesenangan pula di akhirat nantinya. Ketika didunga nenggoni ini kita mawon. Sek nyanyi iki ahli swargo wong suci lewat awak dewe wong elek tapi tetep melampah mawon abu yasid al bustami kalimut sekitar 100 meter dari tempat dia berdoa itu tiba-tiba anak-anak muda sing beli ini ku meluwayu marani Abu Yasid Albus Tommy karena meluwayu santri ini yang nom nom siap wis rapale wis diwocok abe iki ketepaan arek iki ini arep ngantemi kiaiku ora usah musuh kiaiku musuh aku ay. ternyata nopo ketika sampai di hadapan Abu Yasid al-Bustami, lari sing nom-nom beling ini langsung jaluk sepura, ngapun tenyai kula nyuwun nyewon sepura datang sampeyan, kula lo kepingin dati santri ini sampeyan. Singkate cerita, tiangan ini ku na'wes beling, kembarang gelimto, tobat. biasanya itu berarti temenan Bapak. Nyantri temenan, saking temenannya, Allah welas didatiknya no kekasihnya gusti, Allah Alhamdulillah makanya nak saya iki anak niku saya beling saya ngake ake do dongo jenenge anak beling niku biasa nak wong tuwek beling niku luar biasa ente sing tuwa sing beling ay. ayo lah ya wis tuwa kok sing beling ae sing senengane adu jago ae enten ngoten niku <laughs> La wis tuwa kok seneng adudara. Iku koy, arek nom-nom muni -nom gak apa-apa. Ya. Dadi nek ana arek nom, arek cilik kok mbleng niku biasa-biasa saja. Masih banyak kesempatan dia menjadi orang baik. Mangkane tugase wong tua, sebagai tanda syukur dikake anak karo Gusti Allah niku sing akeh-akeh ndo akeh donga. Kulo jeneng anak mantun solat diusah ano setiap anak satu al-fatihah. Nak jeneng na anak anak egang berarti lima kali alfa fatihah Nak anak erolas rolas kali alfa th. Oh no, e rolas? erolas. Bukan tu kita yang. Setelah di fatihai yogoniku didungani. Donga sing diajarna Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 74, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan hidup dan anak-anak keturunan yang menyenangkan hatiku. Dan jadikanlah diriku sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma, amin. Di tanda syukuri Dengan jenengan dikai anak, kudu akeh-akeh dunga, no? Anak. Wa Muhammad. Sing nomor kali, tanda syukuri kulau dengan dikai anak niku, kudu gampang nyepuro anak. Dadi kula wong sulih male wong gak oleh dendam ampe anake. Wong tua ora oleh benci karo anake. Enten iki lho wong tuwa benci karo anake. Mboten ngeten nggih. Lha iku anake sampean niku ora oleh diben benci. Gak kabeh anak niku nurut. Makanya Al-Qur'an niku dawuh Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Adi wong sing beriman itu peringatan Karo Gusti Allah Inna min azwajikum Wa awladikum Aduwallakum Fahdaruhum Sesungguhnya di dalam sebagian istri-istrimu dan sebagian anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Wa masyadalah Muhammad. Maka nak anak arek kok ngelawan wong tua, berarti ini nglakoni ngelakoni Gusti Allah Sodaqohullahuladzim. Wong tua kau gampang Nak wong tuwa semakin benci anak, anak niku semakin atos saat ini. Nah, wis anak niku saat ini, malah angel tuturane. Nak wis anak niku angel tuturane, arep urip mulya niku lho Pak Angel. Anak iku mesti suar terus. Nak anak iku soro ya wong tuwa melok susah. Nak anak niku mulya, wong tua ya melok seneng. Makane kunci supaya anak kula jenengan dadi anak sing soleh niku ojo sepisan-pisan wong tua benci anake dhewe Ridho fi ridho waliden wasuktullah fi suktil waliden ridhone Gusti Allah itu tergantung kepada ridhone wong tua murkane Gusti Allah ya tergantung ambek murkane wong tua Makanya rumi ini sahabat, sing taat ibadah, sholat jamaah sergep. sholat sunah, sergep. sedekah sergep. wayai tahlilan budal, wayai sholawatan budal, pokoknya pul ibadah bersama Rasulullah. Tapi ketika menjelang akhir hayatnya, ternyata lidahnya itu kaku. Gak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kaku gak bisa mengucapkan itu. Akhirnya sang istri lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, ini sahabatin jenengan jenenge Alkomah. Niki sampun loro nemen. Tapi lesanya gak mampu menyebut nama Allah lesanya enggak mampu menyebut nama Rasulullah niki kenging nopo ya Rasul akhirnya Rasulullah niku ngirim sahabat tulung sambangono alkoma tuntunan ngucap kalimah sahabat yang dikirim itu ternyata juga tidak mampu menuntun alkoma akhirnya lapor ini, Rasulullah wa Muhammad Kanjeng Rasul Alkomah niku pun parah. Pun sekarat. Tapi ngantos sak menika boten saged ngucap kalimat lailahaillallah. Akhirnya Rasulullah niku tanglet. Apa alkomah dhe wong tuwa? Oh, gadah ya Rasulullah, enten ibuke. Tulung ibuke timbali mrene. Nek ibuke gak iso mrene, aku sing mrana. Akhirnya anak utusan Rasulullah nyampe nonton gini ibu. Ibu E moro Rasulullah. Rasulullah tangklet datang ibu E Alkomah. Bu, Alkomah ini ku nak kulo tingali kok tiang saya. Tapi kenging nopo menjelang akhir hayatnya niki kok boten saged ngucap kalimah la ilaha illallah. Niki kenging nopo bu, mesti jenengan ngertos. Ibu E jawab ya Rasul. Yogo kulo pancen tiang saya. Loman sergep ibadai. Tapi sakwise nikah gak tahu nyambangi aku blas. Gak tahu jowo mbak aku blas. Gak tahu ngirimi opo-opo dengan aku blas. Aku gak seneng mbak anakku alkoma. Aku gak ridho mbak anakku alkoma. Sebab selama hidupku dia gak perhatian khususnya setelah menikah. Akhir Rasulullah niku ngerayu, bolah bu, niku lah tetap yoga nih sampai ya. Masih ya nopo ya nopo, sampai sepuro supaya dalane gampang. Pun buatan Rasul, kulo buatan sakit nyepuro, ati kulo pun kadung loro. Bu, niki sampai sepuro, temen sampai sepuro, buatan ya Rasul. Tetap dirayu modal napa tetep boten jar. Akhir Rasulullah niku ngutus sahabat. Sahabat tulung kayu bakare diklumpukna kabeh. Loh, tamel napa Kanjeng Rasul terus Ibu Alqoma. Ya ge bakar Alqoma. Aku ngesakno ana sahabatku sing gak isa mati-mati. makanya diobong insyaallah cepet mati Alqoma iki. Loh diopong ya Rasul iyo. lompon ngotong tentang Rasul lada ya malah ibu wes ngetan ya Rasul daripada diobong. saksenono ya Rasulullah mulai hari ini aku maafkan kesalahan Alkoma mulai hari ini aku ridhoi anakku Alkoma ketika ibunya sudah memaafkan ibunya sudah meridhoi langsung dari lesanya Alkoma itu bisa mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wafat. Wa Muhammad. Dari kisah niki apa yang dapat kita tarik kesimpulan? Anak itu tidak akan pernah mendapat kemuliaan nak wong tua ora rido. Makanya pengumuman bagi seluruh orang tua nak kepingin anak itu diangkat derajat ke Gusti Allah anak kepingin dimulia no karo gusti Allah sing gampang nyepuro kesalahan anak sing paling akhir dalu niki nizar niki selain dihitan kan di akekoi makanya di akekoi niki ini gak sate nggih gule ketoke kaya ana sunduke sate nih, ya Oke, makanya seket Satene niku men ketok ceramah e enggak usah suwe-suwe. Nggih. Nggih. Kene opo nakake kok niku kok kudu wedhus sing dibeleh. Kok gak menthok, kok gak. Napa? Pitik terus kepiting ngono. Kok kudu wedhus sing dibeleh. Sebab wedhus niku Bapak-bapak. Niku binatang sing welinge luar biasa. Makane biasane nek ana arek kok weling diarane arek kok koyok wedhus. sebab beling ini kuwedus niku. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ayo. Mangkane ketika Akeko ini sing dibeli wedus, harapane dengan disembelihnya wedus niku maka tersembelih pula sifat-sifat kembelingan anak yang diakekoh. Wa Muhammad. Makanya saat dulu itu ya, kau ini ku nisar kondok beling, kondok loh ya coba. Kondok beling, kulo yakin mari dikitan, mari didungani, mari diakoi, ake koi dari anak sing soleh. Allahumma diangkat derajat karo gusti Allah. Barokah umure, barokah ilmune, barokah jodone, barokah dunyolan akhirate. Allahumma amin. Al Fatiha